السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'du Qala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim I'dilu huwa aqrabu lit taqwa Shadaqallahu ladim Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita sehingga kita masih diberi kekuatan untuk senantiasa mampu melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat besar semoga senantiasa tetap tercurah pada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini Merupakan kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya mengenai prinsip perjuangan hidup kita, prinsip perjuangan berdakwah kita. Yang kelima adalah Al-Adalah. Apa yang disebut dengan Al-Adalah? Al-Adalah diberi makna keadilan. Dan inilah sesungguhnya esensi yang sudah mulai hilang yang kita rasakan hari ini. Terminologi Al-Quran dalam membahas keadilan ada dua terminologi. Pertama, menggunakan kalimat "Al-Adalah", Al-Quran sering menyebutnya eh, "Dulu" dan "Kalimat-kalimat" sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat "al-kistun", sama-sama pengertiannya: baik Al-Adalah maupun Al-Kistu mempunyai makna yang sama, yaitu makna keadilan. Apa yang disebut dengan keadilan, para ulama mendefinisikan. Keadilan itu adalah memberikan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in bi mahalli. Itu adil. Tetapi ketika ini dijabarkan dalam kehidupan, inilah yang begitu sulit. Oleh karena itu konsep al-adalah adalah konsep yang menyeluruh, konsep yang maha luas dan konsep yang terkecilnya adalah al-qistu. Apa yang disebut dengan al-qistu? Al-qistu adalah memberikan keadilan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu biasanya kalimat al-qistu itu diberikan kepada seseorang yang akan memberi kesaksian sebab seorang saksi dia hanya diwajibkan memberi penjelasan terhadap apa yang dia lihat, terhadap apa yang dia dengar dan terhadap apa yang dia temukan, tidak boleh lebih dari itu. Dan itu gunanya saksi. Nah, sementara al-adalah adil secara umum adalah di mana seseorang menginginkan keadilan itu dirasakan. Maka pantas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Eh, Huwa wa berbuat adilah kalian, karena adil itu mendekatkan kalian kepada ketakwaan." Nah, dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Membagi lagi sifat-sifat orang-orang yang takwa." Di antaranya alladzina yunfikuna fish-shara'i orang dharra Orang-orang yang senantiasa memberikan nafkahnya dalam syarra wad-dharra, dalam keadaan susah maupun senang. Dia selalu berinfak. Dan itulah ciri orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaiz, orang yang senantiasa mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya. Wal 'anin nas. Orang-orang yang senantiasa memberikan maaf. Orang yang senantiasa saling bermaafkan. Nah, perbuatan adil inilah yang akan mendapatkan kita kepada ketakwaan. Dan itu sangat sulit. Dan hampir-hampir sekarang inilah yang hilang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu perbuatan adil itu perbuatan yang mahaluhur. Perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ada satu cerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ditanya tentang orang yang mencuri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lau anna fatimata syarakat laqata tuha. Seandainya anakku Fatimah mencuri maka kami sendiri yang akan memotongnya. Itulah keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu prinsip berjuang kita maka harus dilandasi atas dasar keadilan. Karena keadilan inilah yang didambakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.